Diketahui pada pipa organa tertutup itu nada atas ketiga yaitu N-nya 3. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah perut dan jumlah simpul yang terjadi pada pipa organa tertutup. Nah, karena di sini pakai pipa organa tertutup. Nah, jumlah simpul dan jumlah perut itu sama. Jadi sigma perut itu nilainya sama dengan sigma simpul. Nah, rumusnya sendiri yaitu sigma perut itu N ditambah 1. Ini juga sama, N ditambah 1. Nah, langsung aja kita masukkan nilai dari N-nya. Udah diketahui 3 ditambah dengan 1, ini juga sama. Di sini 3 ditambah dengan 1. Karena pada pipa organa tertutup itu sama ya. Jadi 3 tambah 1, 4. Ini juga sama dengan 4. Jadi jumlah simpul dan jumlah perut pada pipa organa tertutup yaitu 4 dan 4. Atau dia sama. Kalau misalkan dibuat perbandingan jadi 1 banding 1. Tapi karena di jawaban 4, jadi di sini juga 4 sama dengan 4. Atau jumlah jumlah perutnya itu sama dengan 4 dan jumlah simpulnya itu juga sama dengan 4. Thank you.